Hey guys, welcome back to my channel dan selamat datang kembali di game Need for Speed Most Wanted 510 PSP ya guys ya. Sebentar, gue bisa jelasin kenapa gue balik lagi di video NFS series yang ini ya guys ya. Karena guys, walaupun video ini kemarin waktu gue nyelesain di bonus event, gue udah bilang ini video terakhir. Oke, disclaimer dulu ya guys ya. Emang waktu itu gue bilang ini video terakhir, tapi guys, gue tuh tipikal orang yang gak nyaman kalau misal ada yang belum selesai, walaupun selesai, tapi gue masih kayak kepikiran gitu loh, jadi kayak curious gitu guys, kayak penasaran gue ya. Dan ternyata guys, ada yang komen-komen, gue baca-bacain komen guys, katanya, "Bang, cobain tuner takedown, siapa tahu bisa ngefek ke progresnya." Asal kalian tahu guys, ini game emang udah selesai, bonus event udah selesai, karirnya udah tamat, semuanya udah selesai guys, tapi save progressnya tuh baru 77% guys. Seharusnya kan 100% ya guys ya, karena selesai semua. Dan gua nggak tahu ini outrun apa ngefek juga, instant race ini apa ngefek juga, apa tuner takedown ini juga ngefek. Gua juga nggak tahu guys, makanya gua bikin video ini biar kalian juga tahu kalau misalnya nantinya kalian main game ini dan stuck juga walaupun udah selesai semua, mungkin salah satunya itu ya event-event ini guys. Mungkin ya guys ya. Alright, jadi kali ini gue pengen cobain dulu di tuner takedown guys. Kemungkinan ini event yang menyebabkan gue stuck di 77% ya guys ya. Alright. Oh, pantas guys. Ini aja kekunci. Ini aja kekunci guys. Tuh. Pursuit sedan, muscle, wagon, SUV. Oh pantes, oh panggan, cencak. Ya udah guys, gue coba mainin ini ya guys ya, Pursuit Sedan. Apa ini? Swipe colors. Oh bisa ganti warna. Karena gue sering mainin NFS Most Wanted PSP ini tuh di polisinya warna biru, gue pengen warna hitam guys. Ini something else ya guys ya. Ini beda. Alright, coba guys. Ini eventnya ngapain dah? Halo Pak Pol. Lapa Pak Pol. Alright. Bus. The tuners get to the in. Oh. Ini Hot Pursuit, guys. Wow. Loh, iso nyala ngono bareng. Oh, ini mode rapid respon, guys. Mode rapid. Loh, wes gas tank. Mode rapid respon apa mode hot pursuit ya? Mode hot pursuit kalau nggak salah. Kalau rapid respon kan apa namanya dikejar waktu ya guys ya. Ini mah. Mobil jedemnya mana mobil jedemnya? Oh no sih di polisi no sih pantesan angel. Top bro. Loh, ngono tok wis bastet to. Lemah, Ci. Oh, diginiin doang, guys. Bastet. Gua dapat 4, guys. Oh gitu. Oke. Terus gimana? Ada 15 guys. Next stage. Ada 15 guys. 15 event kah itu? Hah? Bentar. Yang bener aja lu. Oke, disuruh 3 mobil. Tadi 2, sekarang 3, guys. Oke. Satu mobil 15. Kalau bener nggak tahu lagi sih gua, guys. Ini game bakalan berapa episode? 3 mobil. 3 mobil. Aduh. Aduh, 1 menit.
Oke, satu lagi guys. Yes. Udah habis. Udah menang gua. Wow, bastard mana? Wow. Kurang gigi apa ya Pak Poli? Bastard pisan. Perasaan waktu gua main bastardnya kagak gitu dah. Maksudnya waktu gua jadi pembalap ya guys ya. Waktu gua sebagai yang diburu pokoknya. Tuh, dapat 6 gua. Tuh, dapat 7 lagi. Stage complete. Tuh, guys, lanjut terus, guys. Sampai 15. Walah, tuner takedown ini gitu. Bentar, gua end tuner dulu. Bentar, kalau ini gua balik. Balik guys. Balik. Bentar. Kalau gua ke quick play, tuner takedown. Tuh. Kalau gua pilih ini, langsung main guys. Jadi kalau misal kalian posisinya kita lagi main event ini ya guys ya, main event tuner takedown, itu nggak boleh di end tuner ini kecuali kalian save up, gimana ya caranya ya, kecuali kalian save state guys, save state di PPSSPP nya mungkin bisa. Karena kalau kita end tuner takedown, kita kembali lagi di posisi yang waktu itu kita terakhir main, kagak bisa. Kita ngulang dari stage 1 lagi guys. Jadi next, semisal kita main 1, 2, 3, 4, 5, posisinya kita udah sampai 5, terus kita capek gitu kan, kita capek, terus kita end tuner takedown kayak gua tadi. Terus gua balik lagi di mobil sedan ini, gak bisa langsung ke stage 5. Wow sekali anda, wow. Waduh, wah ini gila sih guys. Mungkin nanti gue lakukan F record ya guys ya untuk tiap-tiap mobilnya. Baru nanti kalau ketika udah 100%, kalau misal gue udah mentok di game ini ya udahlah guys, biarin ya guys ya. Walaupun sebenarnya gue nggak nyaman sebenarnya kalau nggak 100% itu ya. Kayak game-game apapun tuh hampir semua tuh 100% gitu guys gue guys. Ya udahlah, yang penting itu aja. Mungkin itu aja yang gue tahu guys. Nanti ketika off record, gue bakal lakukan sendiri. Kalau misal bener-bener merubah progresnya, baru gue bikinin kontennya ya guys ya, gitu kira-kira. Alright guys, segitu aja untuk video kali ini ya guys ya. Thanks for watching and bye bye. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We dream.